one of my closest friend, a beautiful soul, yang juga menguatkan saya di momen-momen yang mungkin masih membingungkan untuk saya, trying to understand what's happening while at the same time accepting. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini punya memori untuk saya karena ini lagu saya sama Astra waktu masih pacaran dulu. Suaranya keren, nggak goyang, dia tetap fokus, dia tetap profesional, yeah. Ya. Gue bangga sama dia gitu. Gue bilang dia cewek tegar men, gitu. Cewek tegar, cewek, wah nggak ada yang bisa kayak dia gitu cewek. Cowok aja mungkin nggak bisa, ini cewek bisa gitu. Salut, salut sama dia, salut. Cuma saya memang tidak pernah menyangka kalau ternyata lagu ini punya personal meaning sekarang ini buat saya. Saya tidak pernah menyangka dalam waktu yang secepat ini saya harus kehilangan cinta sejati saya. Dengan keluarga, untuk dinikmati, untuk saling mencintai. Ya, yeah, Unge, dari kita berdua, support, jangan menyerah ya. Hidup ini masih panjang, ya, jalanin terus. Pokoknya all the best untuk lo. Keluarin karya terus, ya, pokoknya Unge, we love you. Tapi mudah-mudahan kita berharap di grand final dia sudah nongol, karena kan dia yang menjadi saksi dari awal adanya peserta-peserta Indonesian Idol ini. Mudah-mudahan dia sudah kuat dan bisa mulai bekerja lagi gitu. Kangen banget ya. Semangat terus KBCL, yang kuat, yang tabah, yang ikhlas, semua pasti ada jalannya, pasti yang terbaik selalu menghampiri, dan jangan larut terus dalam kesedihan, tetap bahagia dan kuat. We love you KBCL. Kangen, aku kangen banget dijuriin sama KBCL karena dia bener-bener angel. Dia tuh adalah, ya kita julukinnya dia bener-bener malaikatnya dari semuanya gitu loh. Semoga KBCL kuat terus. Aku sayang KBCL. Yeah. We love you KBCL. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.